Matsuba Nurio dan Matsuba Hiroko, sepasang kekasih asal Jepang ini, Senin siang ditemukan tewas terbakar di salah satu kamar di rumah yang mereka sewa di Jimbaran, Bali. Kedua korban ditemukan oleh anak angkat mereka. Polisi belum memastikan penyebab tewasnya kedua suami istri ini. Olah TKP dilakukan petugas dari lab forensik dan tim DVI Polresta Denpasar. Selasa pagi polisi akan evakuasi kedua korban ke rumah sakit Sanglah untuk diotopsi. Saya belum tahu dibunuh atau belum. Oh, nanti kan ada kita laksanakan otopsi dan juga kita cek dari hasil lapor nanti.